Hai, ini Aman Wan. Cermin mata. Cermin mata ni sekarang ni menjadi fashion di kalangan para remaja. Tapi dulu, masa darjah 6 dan darjah 5, cermin mata merupakan satu obsesi bagi aku lah, personally. Masa tu, memang cermin mata ni satu benda yang lain tau. Macam, siapa yang pakai cermin mata memang nampak gila. Wow, kau memang cool gila. Habis, kau memang handsome. Handsome gila. Memang handsome. Handsome gila kau. Memang handsome. Ketika pemeriksaan mata, memang aku berharap gila lah aku dapat cermin mata kan. Dan pada akhirnya mata aku sihat, mata aku okey. Jadi aku tak dapat cermin mata lah. Memang kecewa gila. So bila aku dah tak dapat cermin mata, aku telah melakukan satu benda yang memang agak bodoh lah. So korang pernah buat, aku tahu korang pernah buat. Benda ni memang banyak kali aku buat. Lebih kurang jadi rutin aku. Aku rosakkan mata. Aku cuba rosakkan mata aku dengan aku tengok matahari, aku tengok TV dekat-dekat, baca buku dekat-dekat, tengok jam dekat-dekat, dan segala benda lah. Yang penting mata aku rabun. Bila aku buat pemeriksaan mata, ya, doktor cakap, Tuan Aman ya? Ya, saya. Ikut laporan, mata tuan okey. Tapi ada sedikit masalah di sini. Ada sedikit je. Dan anda disahkan rabun jauh. Yes! Saya nak baca mata, doktor. Saya nak baca mata. Saya nak baca mata. Yes! Damn it, doktor. Sebenarnya cermin mata ni tak ada power pun. Cermin mata ni just macam dummy eh. Sebab nak puaskan hati dulu. So macam ni lah. Sekarang aku tak pakai cermin mata. Walaupun aku kadang-kadang kalau aku tengok TV, memang aku akan macam kecilkan mata. Sebab aku rasa macam tak perlu lah untuk pakai cermin mata sekarang. Sebab mata aku tak rosak lagi. Sebab mata aku tak rosak lagi. Tak betul-betul rosak lagi. Bye-bye.